waktu cerita udah gayanya kayak udah kayak solo lord ngelawan tim musuh. Waktu cerita udah kayak dia cuma pakai Layla ngelawan hero-hero meta. Tapi waktu kita lihat gameplaynya, yang terakhir buka kena ini. Waduh, paru-paru. Nah, teman-temannya berdiri semua, gue dipegangin, diiris bang. Diiris pakai apa? Pakai belati. Kenyataannya. Ceritanya udah kayak Suzuran, udah yang kayak bisa cari bola naga lah, bisa ngalahin Kurama, bisa ngalahin Gold Roger. Waktu tarung beneran malah kayak Ubin Ipin. Apa gak malu ya, gue jadi dia kayaknya stop keluar rumah sih. Asli malu, sumpah malu. Atau cerita aja kayak jadi jago nomor satu sedunia begitu. Turun ke lapangan malah Bro love Adidas. Adidas. Oh my god, no way. Adidas. Wah, ketemu brand ambassador Adidas cuy. Adidas semua. Tuh nggak ada yang Sadida ya. Mungkin kalau jamet-jamet Indo pakai sepatu bukan Adidas, Sadida malah. Kebalik. Yang lucu malah kok jadi creepy ya jadinya. Rada ngeri nih videonya nih. Agak-agak nih jadinya. Lagi beli di warung dan ada cewek yang lo suka juga lagi beli di situ. Lo, cewek. Kenapa rambut dia kayak langit bikini bottom? Ya? Kenapa gitu? Kenapa ada bunga-bunganya ya? Kalau lu lihat SpongeBob kan ada tuh langitnya tuh. Kenapa malah kayak langit bikini bottom? Biasa cowok kalau udah ketemu cewek yang disuka, gayanya nggak jauh-jauh dari gini, ngelus kepala. Soal kita nggak tahu mau ngapain lagi. Paling salting udah kalau ketemu cewek yang disuka mati gaya. Mau apa ya? Tiba-tiba benerin motor ya, padahal motor nggak rusak ya. Kalau ada cewek yang kita suka tiba-tiba lewat, ada aja yang kita kerjain. Benerin genteng, padahal rumah kita nggak pakai genteng ini. Wush, guys. Ini baru Alec Beezer. Alec Beezer nih kayak gini nih kejadian sebenarnya. Bunyi nyarnya. Wadid, ini dia lagi knockdown padahal ya. Lagi knockdown, lagi revive, darahnya lagi dinaikin lagi. Lagi dinaikin lagi. Tet. Tumbang kena tower. Tumbang kena turret ya. Darahnya udah kritis bukannya recall malah tumbang kena turret. Mati. Ketika HP lu dipinjem ilmuwan buat buka Google. Apakah semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang sama? Jika apel yang ringan saja jatuh, mengapa bulan yang berat tidak jatuh? Apa yang terjadi jika saya mengendarai cahaya? Ngeri cuy, HP kita dipinjem Einstein cuy. Ini bukan dipinjem ilmuwan ya, lebih tepatnya dipinjem orang yang kepo akan segala hal. Semuanya dicari, ada tuh orang tipe kayak gitu tuh. Kalau ilmuwan mah dia nyari sendiri mungkin dia. Ngeri cuy, dipinjem Newton HP lo. ini goblok banget kemarin Indosiar ya sinetronnya. Ada yang lupa gak pakai green screen. Ini orang di sinetronnya gak diedit, beneran lewat di green screen ya sampai akhirnya diedit. Gimana sih kejar-kejar tayangnya sinetron apa iya mereka gak ada quality control ya? Gimana kita mau percaya sama Indosiar ya? Mungkin tim Indosiar itu juga ini anak magang editornya Atta Halilintar atau Ria Ricis ya, gak jauh-jauh dari situ skillnya mungkin ya. Dari tim kreatifnya pun juga gue lihat sih ada kemiripan memang tim kreatif TV dan juga tim kreatif YouTuber-YouTuber sampah ya. Nasi uduk semur jengkol sambil duduk megang jengkol. Ini kan jengkol ini ceritanya. Jengkol kok ada telurnya dua. Positive thinking. Jengkol kok ada telurnya mungkin nggak bisa di positive thinking. Memang ini udah gak bisa dibungkiri. Terjadi pemeriksaan tas di sekolah. Lalu ke sekolah ngapain bawa buku 7 dosa besar Soeharto? Lu sekolah dia apa? Filsafat cuy. Emang ada ya bukunya ya? Gue mau beli dong kalau ada. Bilangin ke cewek hot bahwasannya yang hot itu bukan tubuh mereka melainkan gejolak api neraka.
meme dakwah. Meme kayak gini yang kita butuhkan di bulan Ramadan. Bukan meme yang umbar aurat dan juga meme roasting. Bagus nih cuy. Yang lucu dong, pengen lihat meme, gak ada yang seru. Seruan DSW lu, perasaan gue. Berasa jadi komedian handang. Modal nge-repost meme udah berasa kita setingkat dengan Charlie Kaplan ya, ataupun Mr. Bean udah ya. Udah berasa masuk circle Sule cuy. Tapi memang menghibur orang itu menyenangkan guys. Tau kalian terhibur gak? Bapak cari cewek tuh yang kayak adik, ya udah sama adik aja. Di luar konteks meme-nya, ini cewek siapa ya, imut banget. Mana tahan. Gak kemarin ada video Jokowi salto, oke gue percaya fix. Ini Jokowi desah tiga, enggak. Desahan apa anjing yang mau didengar? Desahan hutang apa gimana? Nah ini terlalu jauh, gak bisa gue percaya. Tidak butuh cinta, butuhnya 4 angka. Oh ala main togel, masuk. Puasa-puasa main togel. Puasa-puasa main togel ya. Jangan ya adik-adik ya. Wah. Dipaksain loh. Dipaksain loh. HP-nya udah berasap. Ini mungkin Samsung J2 Prime ya. Dipaksa nginstall Genshin Impact rata kanan sama dia. Langsung berasap ya. Hal apa yang dilarang oleh orang tuamu padahal kamu pengen banget nanjak gunung. Smackdown doang, gak ada apa-apa. Smackdown. Para ilmuwan mengatakan bahwa susu kecoa 3 kali lebih bergizi daripada susu sapi. Sebelah mana nih susunya? Lu gila, lu mau nyedot susu kecoa bang? Bukan lomba tarik tambang, lomba menjatuhkan ini namanya. Gimana? Pertama, gue, ayo kita breakdown bareng-bareng videonya. Pertama, ini ads, ini iklan game buruk banget, jadinya enggak. Terus kenapa kita misinya malah menyelamatin selingkuhannya? Terus yang kedua, gue kira mau dibunuh sama suaminya, kenapa endingnya? Ini developernya atau yang punya konsepnya atau kreatifnya kayaknya Burhan deh, malah di end.